أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar lebih semangat, kita nyanyi dulu seperti biasa. Balik ke pantau dari sini. Ini ya semua ya. Oke, siap. Siap. Oke, 1, 2, 3. Kedengeran apa enggak? Suaranya. Oke, alhamdulillah. Mas Al semangat sekali. Good job, Mas Al. Oke, baik. Kita langsung, Mas. Ini yang berbakti siapa ya? Kita kolek dulu. Mbak Aisyah, Mbak Diandra, Mbak Mas Atar, Mas Pake, Mas Al, Mbak Naila, Mbak Aurelia, Mas Fadil. Oke, kita masuk materi. Salam. Sebelumnya Pak Riko mau tanya dulu, kita minggu kemarin belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat apa enggak? Borak kombinasi. Ya, Pak Riko ulangi ya. Pak Riko ulangi sekali lagi. Minggu kemarin kita belajar tentang gerak berjalan mengikuti irama. Berjalan, yang kedua, mengikuti irama. Berlari mengikuti irama.
berjalan dan berlari mengikuti irama, yaitu kombinasi ya. Terus cara mengukur panjang langkah dan membandingkan panjang langkah. Ya, kan kalian sudah mengumpulkan tugas kemarin. Siapa yang belum mengumpulkan tugas? Ada yang belum mengumpulkan tugas? Mas Naufal sama siapa? Nanti. Oke, nah. Ya, nanti setelah Zoom ya, nggak apa-apa. Belum terlambat, Mas Naufal. Paling kau tunggu ya. Oke. Ya, oke. Sekarang kita belajar tentang gerak menirukan kata meloncat. Nah, ini pasti banyak yang masih. Yang pertama, apa itu meloncat? Meloncat adalah gerakan yang diawali dengan menggunakan dua kaki tumpuan untuk berpindah tempat. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Ketika ada kata-kata meloncat, nah ini. Nanti kalau ada soal atau apa tentang meloncat, harus dihubungkan dengan dua kaki secara bersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kalian tetap ingat. Kalau ada kata-kata meloncat, berarti kita harus langsung otomatis mengingat bahwa itu adalah kata, seperti kata, ya, seperti kata. Berarti kan kalau kata, kata itu meloncat selalu menggunakan dua kaki secara bersamaan, ya kan? Nggak mungkin kata itu meloncat menggunakan satu kaki saja. Dia pasti menggunakan dua kaki secara bersamaan. Ya, sekali lagi. Kalau ada kata-kata meloncat, kita harus otomatis langsung mengingat dengan hewan kata. Nah, menggunakan dua kaki sebagai tumpuan ya, untuk berpindah tempat. Kalau ada kata-kata melompat, berarti kalau meloncat dua kaki, kalau melompat berapa kaki? Satu kaki. Nah, ya, yang membedakan hanya satu kaki dan dua kaki. Kalau meloncat berapa kaki? Dua. Wah, kalau melompat satu kaki. Ya, bisa diingat ya itu ya. Pokoknya kalau ada meloncat berarti kita harus langsung mengingat, oh, meloncat itu kata. Berarti kata menggunakan dua kaki dulu. Jadi pengertiannya gerak yang diawali menggunakan dua kaki sebagai tumpuan untuk berpindah tempat. Berarti meloncat ini termasuk gerakan apa? Kan dia berpindah tempat. Lokomotor, bagus. Oke, sekarang ini, apakah anak-anak pernah melihat hewan bergerak? Pastinya sudah pernah. Nah, hewan itu bergerak ada apa ya? Hewan itu bergerak berbeda-beda. Pak Liko kasih contoh ya. Pak Liko beri contoh di sini. Nah, hewan bergerak dengan berbeda-beda cara. Yang pertama, ada yang bergerak dengan berjalan. Contohnya di sini Pak Liko ambil kucing. Hewan yang bergerak dengan berjalan, ada kucing, ada apa lagi? Harimau, ada... Iya, pokoknya yang berjalan itu... Dia seperti itu ya, ada yang gerak berpindahnya berjalan. Ada yang bergerak berpindah dengan cara terbang. Contohnya burung. Burung itu berpindah tempat dengan cara terbang. Kupu-kupu, pintar. Kupu-kupu. Labet. Ya, labet termasuk ke dalam burung. Ya, kelelawar, mau merpati, itu sudah termasuk di dalam hewan burung. Kemudian yang ketiga, ada hewan, ya, yang tadi kan burung ya. Sekarang yang ketiga, ada hewan yang bergerak dengan cara berenang, yaitu seperti ikan. Ikan. Buaya. Seperti itu ya. Paus. Ya, paus. Dan ada hewan. Ikan hiu. Oke, sudah contohnya. Sekarang yang terakhir. Ada hewan yang bergerak
dengan cara meloncat, yaitu kata kelinci, bagus, kangguru, geludu, geludu. Apa itu geludu? Telur kata. Geludu itu apa, Mas Fadil? Pak Ari itu belum tahu geludu itu apa. Brudu, brudu. Apa itu brudu itu? Ada yang tahu brudu itu? Pak Ari itu enggak tahu. Itu kata. Telur kata. Kata yang kecil. Pak Ariko. Oh, kata yang kecil. Ya, 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 ya. Di sini namanya brudu. Pak Ari kan bukan orang Surabaya, jadi enggak tahu ya. Oke, sekarang lanjut. Kita mempelajari tentang meloncatnya saja. Karena nggak mungkin kita belajar tentang ikan, nggak mungkin terbang juga, ya kan? Kita belajar tentang meloncat. Kata adalah satu hewan yang bergerak dengan cara meloncat. Yaitu kata. Nah, ini cara menirukan kata meloncat. Nah, ternyata kita meloncat itu ada caranya, nggak hanya asal meloncat. Contohnya, lihat di video semua. Gerakan diawali dengan berdiri tegak, tangan disiplin badan dan pandangan ke depan. Kemudian badan jongkok dan letakkan kedua tangan menapak di tanah. Kedua tangan dilihat menapak di tanah. Selanjutnya tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas. Nah, tolakkan kaki. Kemudian mendarat dengan kedua kaki dalam posisi jongkok dan kedua tangan menapak di tanah. Kedua tangan menapak di tanah. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh. Nah, itu adalah contoh menirukan gerak meloncat. Nah, tadi kan meloncat. Sekarang kita melihat untuk yang memutar badannya. Jadi kata itu juga bisa memutar badan. Contohnya, gerakan diawali dengan berdiri tegak. Semua gerakan diawali dengan berdiri tegak. Pandangan ke depan. Kemudian badan jongkok dan kedua tangan menapak di tanah. Selanjutnya, tolakkan kedua kaki dan putar badan sehingga mengangkat. Kemudian, mendarat dengan kedua kaki dalam posisi jongkok dan kedua tangan menapak di tanah. Lakukan gerak menirukan kapak memutar badan ke arah sebaliknya. Nah, itu memutar, memutar, lakukan dan memutar. Lakukan secara berulang-ulang. Nah. Gerakan. Nah, tadi sudah kita melihat contoh gerak meloncatnya. Terus yang kedua, gerak memutarnya. Sekarang yang ketiga berarti kita harus melakukan kombinasi antara meloncat dan memutar. Ya, sekali lagi pada aku jelaskan, kombinasi adalah gabungan atau lanjutan. Jadi setelah kalian melakukan gerakan meloncat, kalian langsung melakukan gerakan memutar sekaligus. Contohnya. Yang pertama, buatlah garis start dan garis finish. Ya, jangan lupa membuat garis start awalan kalian berada di sini sampai garis finish untuk melakukan putaran. Kemudian, pemain berdiri di garis start. Selanjutnya, badan jongkok dan kedua tangan menapak di tanah. Kemudian tolakkan kedua kaki sehingga badan terangkat ke atas. Selanjutnya mendarat dengan kedua kaki dalam posisi jongkok dan kedua tangan menapak di tanah. Lakukan gerakan secara berulang-ulang sampai ke garis finish.
Nah, setelah sampai di garis finish, tolakkan kedua kaki dan putar badan ke arah belakang. Kemudian mendarat dengan kedua kaki dalam posisi jongkok dan kedua tangan menapak di tanah. Selanjutnya, dan menirukan katak meloncat kembali ke garis start. Dalam. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tadi ada tiga gerakan. Yang pertama, gerakan cara menirukan katak meloncat. Yang kedua, apa? Cara menirukan katak memutar. Yang ketiga, kombinasi antara meloncat dan memutar. Sampai di sini ada yang tanyakan? Enggak. Enggak. Kalau yakin tidak ada? Yakin enggak. Oke, kalau yakin habis gini Pak Riko kasih soal latihan. Soal latihannya dikirim di mana? Di grup PJOK atau di mana? Sadana. Pak Riko. Ya, ada yang tanya? Di grup PJOK aja ya? Iya. Nah, yang nggak masuk grup PJOK siapa? Ada yang nggak masuk? Yang nggak masuk nanti bisa, we, bisa tanya sama temennya ya, atau tanya Pak Riko. Nanti Pak Riko kirim linknya. Mas Mevlana Muhammad nggak masuk grup PJOK, Ustaz. Oh, Mas Mevlana. Mas Mevlana mana ya ini ya? Kok Pak Riko nggak pernah lihat Mas Mevlana ya? Mas Mevlana mana? Ini enggak, videonya enggak dilihatkan, soalnya dia kan habis sunat. Oh, Masya Allah. Oh, iya. Mas Mevlana. Nanti Pak Riko kirim linknya sendiri ya, yang enggak masuk grup ya. Berarti Mas Mevlana sama Mas... Mbak Hana ya? Nah, ya, Mbak Hana sama Mas Mevlana. Itu untuk tugasnya yang ini, yang latihan soal ini sekarang ya, dikerjakan sekarang. Karena kita masih ada waktu 30 menit. Jadi Pak Riko lihat sekarang, Pak Riko tunggu sekarang. Nah, untuk tugas yang meloncat itu, kan kayak Mas Mevlana berarti tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Untuk yang lainnya, gerakan meloncat seperti kata tadi, divideokan seperti biasa, dikirimkan satu minggu ya, nggak apa-apa, sampai hari Senin depan. Jadi nggak harus sekarang, tapi yang soal latihannya sekarang, oke? Okay? Untuk yang tugas meloncat sudah paham semua? Yang divideokan nanti? Sudah ya. Dikumpulkan kapan? Diberi waktu kapan? Berapa hari? Satu minggu. Berarti terakhir hari Senin depan. Ya, untuk yang tugas latihan soal ini sekarang dikerjakannya ya. Karena PJOK masih ada waktu 30 menit. Ya, tugasnya nanti Pak Riko kirim di PJOK, grup PJOK, kecuali Mbak Hana sama Mas Mevlana. Untuk Mas Mevlana, Bunda, mboten napa-napa, tidak usah membuat videonya yang melompat, ya. Yang meloncat karena belum bisa. Bisa, terima kasih. Oke, sami-sami. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Siapa lagi yang mau? Apa, Ustaz? Itu gak apa. Siapa yang tanya tadi? Siapa? Mbak Aurelia ya? Mbak Aisyah. Oh, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, tugasnya Pak Riko ulangi ya untuk tugasnya yang membuat video seperti meloncat kata itu tugasnya di video, tetapi tidak sekarang, bisa dikirim besok, lusa, atau maksimal hari Senin depan. Tapi yang untuk soal latihan, habis gini Pak Riko kirim di grup PJOK, dikerjakan sekarang. Karena masih ada waktu sekitar 25 menitan. Ya. Nanti ada 10 soal, diklik linknya, tinggal diisi ABCA-nya. Kerjakan sekarang dengan soal latihannya ya. Tentang kemarin sama sekarang kok materinya. Ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa dipimpin doa lagi tadi Mbak Aisyah. Oh jangan, Mbak Aisyah nunjuk siapa temannya? Mbak Aisyah nunjuk temannya untuk memimpin doa yuk. Mbak Aisyah mau nunjuk siapa? Mbak Aisyah tadi kan sudah berdoa. Sekarang Mbak Aisyah menunjuk temannya untuk berdoa. Mbak Aisyah mau menunjuk siapa untuk memimpin doa? Mas Al. Mas Al, ayo Mas Al silakan teman-temannya dipimpin berdoa. Sudah, Bang. Sudah siap. Sudah siap. Let's get ready to pray to memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Habis ini dicek ya di grup OK ya. Oke, goodbye. Ketemu lagi minggu depan. Dadah.